KPM. Ya muthabbit al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang meneguhkan hati, teguhkanlah hati kami di dalam agamamu. Amin ya Rabbal Alamin. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik, kekal sihat sejahtera. Dan pada hari ini kita akan mempelajari satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 4. Dan bersama dengan kita di studio, bersama dengan Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif. Apa khabar Ustazah? Baik. Sihat, Eman? Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita ada juga Ustazah Nur Asmawati Maddin daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor, sebagai juru bahasa kita pada hari ini. Ustazah, okey ke? Okey. Okey, baik. Terima kasih Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baik Ustazah. Ha. Tadi kita dah ada membacakan satu doa Ustazah, ya, yang mana doa ini cukup biasa kita dengari setiap kali kita menunaikan solat Ustazah, kan? Betul. Dan selepas ini Ustazah akan ceritakan kenapa kita baca doa tadi. Tapi sebelum tu Ustazah, kita ada sahabat-sahabat kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini Ustazah. Boleh tak Ustazah tolong kenalkan kawan-kawan kita? Boleh. Terima kasih Aiman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, bersama dengan Ustazah pada hari ini adalah 4 orang rakan dari SMKP Taman Petaling. Yang pertama yang bertudung hitam adalah Sofia. Kemudian yang bertudung ungu Nur Sofia. Yang di bawah bertudung hitam juga Darin dan juga Dia. Kami semua ini dari SMKP Taman Petaling. Okey, baik Ustazah. Jadi murid-murid kita pun di rumah sana dah bersedia ke untuk kita memulakan kelas pada hari ini? Baiklah. Kalau dah bersedia, baik Ustazah, apakah topik yang akan kita pelajari pada hari ini? Okey, topik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah satu tajuk dari bidang tilawah, iaitu larangan mempersendakan agama. Baiklah Ustazah, saya rasa murid-murid kita pun dah bersedia untuk memulakan kelas pada hari ini. Sediakan pen dan kertas untuk tulis sebanyak mana mungkin nota yang Ustazah berikan kepada kita. Dipersilakan Ustazah. Okey. Anak murid Ustazah dah sedia ke? Kalau dah bersedia, angkat thumbs up. Okey. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, Ustazah akan memperkenalkan dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, murid-murid dapat membaca ayat 70 surah Al-An'am dengan betul. Okay, yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk mempersendakan agama. Yang ketiga adalah menjelaskan cara menjaga kesucian agama Islam. Dan yang keempat, menjelaskan kesan mempersendakan agama Islam. Okey, ini adalah gambaran yang Ustazah lakarkan dalam bentuk peta minda, di mana objektif pembelajaran tadi murid-murid dapat melihat juga dari sini dengan lebih mudah lagi. Okey, yang pertama membaca ayat. Okey, yang kedua, murid-murid kena tahu apakah bentuk-bentuk perbuatan mempersendakan agama. Dan seterusnya, bagaimana cara kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang pelajar, menjaga kesucian agama Islam. Dan yang terakhir, apakah kesan-kesan perbuatan mempersendakan agama Islam. Okey, boleh ya semua? Baik. Okey, Ustazah harap anak murid di rumah juga dapat mencatat apa yang perlu difahami, dipelajari pada hari ini. Baiklah,
kita akan mulakan aktiviti pembelajaran kita dengan membaca dahulu potongan ayat Surah Al-An'am ayat 70. Okey, dah bersedia ya? Baiklah, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wazaril ladzina takhazu dinahum la'iban wa lahwa, dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan gurauan. Wa gharathumul hayatud dunya, serta mereka yang ditipu oleh kehidupan dunia. Wazakir bihi antubsala nafsum bima kasabat, ingatlah mereka dengan Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam, yakni neraka, disebabkan apa yang telah diusahakan. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in taqdil kulla 'adlin la yu'khaz minha, jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu, mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Lahum syarabum min hamim wa azabun alim wa azabun alimum bima kanu yakfurun, bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih kerana kufur ketika hidupnya. Ini adalah hukuman bagi orang yang mempersendakan agama. Okey, anak murid ustazah dah bersedia? Yang tadi ustazah dah baca dan membaca maksudnya, ustazah nak anak murid ustazah juga membaca ayat tersebut. Okey, dah bersedia dah? Bersedia. Okay. Baik. Siapa nak baca dahulu? Okey, Darin, silakan. Wadharil ladzina nattakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, dan tinggalkanlah orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan gurauan. Wagharrathumul hayatud dunya, serta mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Okey, bagus Darin. Seterusnya, siapa yang ingin membantu Sazah untuk membaca? Okey, Dia, silakan. Fazakir bihi antum salam nafsu bima kasabat, ingatkanlah mereka dengan Al-Quran itu agar diri masing-masing tidak terjerumus ke dalam neraka disebabkan apa-apa yang telah diusahakannya. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi', tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat selain daripada Allah. Okey, seterusnya. Okey, Sufia, silakan. Okey, boleh on mikrofon? Mungkin dia terlupa nak on cikgu. Sufia. Okey, sekali lagi. Sekali lagi. Tak dengar juga suaranya. Okey. Mungkin ada kawan nak bantu? Okey, selain daripada Sofia, mungkin yang belum membaca, Sofia. Sofia boleh, Sofia? Okey, Sofia dah boleh on mic. Okey, Sofia. Okey, silakan Sofia. Wa in ta'lil kullu 'adlin la yu'khaz minha. Okey. Jika dia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, pasti tidak akan diterima daripadanya. Ulaikal ladzina ubsilu bima katabun, mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Okay, sekali lagi Sofia. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu. Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabun. Bukan kasabun, mereka kasabu. 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 Okey. Mereka okey. Mereka itulah orang yang dihancurkan oleh Allah disebabkan apa-apa yang diusahakan oleh mereka. Okey, bagus. Syabas. Okey, seterusnya. Sofia, akhir dah. Okey, teruskan Sofia.
Lahum syarabun min hamimin wa azabun alimum bima kanu yakulun. Okey, maksudnya bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab yang pedih kerana mereka kufur ketika hidupnya. Okey, bagus. Okay, terima kasih, tahniah kepada anak-anak murid Ustazah yang berjaya membaca dan juga membaca ayat dan juga membaca maksud. Okey. Kalau kita okey, Darin, kenapa Darin? Okey. Oh, ada gegaran sikit Ustazah. Ada gegaran. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, setelah kamu membaca dan juga memahami maksud, okey, melihat makna-makna kalimah tersebut, di sini Ustazah ada bagikan tiga perkataan ataupun tiga ayat yang dipetik daripada surah Al-An'am ayat 70. Okey, kalau kamu nampak di sini, boleh tak kamu tuliskan maksud bagi kalimah, ketiga-tiga kalimah ini dalam kertas. Okey, satu apa maksudnya, dua apa maksudnya, tiga apa maksudnya. Kemudian kamu nanti saya kira satu, dua, tiga boleh angkat kertas tersebut. Okey, satu minit dari sekarang. Yang mana tahu boleh terus tulis jawapannya. Dan ini mungkin ni di antara soalan dalam exam juga, Ustazah. Tak tahulah, Ustazah. Tak tahulah, Ustazah. Ya. Bocor rahsia. Okey, baik. Ada yang dah siap, boleh angkat jawapan anda. Okay. Sementara kita tunggu, tulis. Sementara kita tunggu anak murid Ustazah memberikan jawapan, Iman. Maksudnya dalam surah Al-An'am ini, dia diuji juga dalam kedua-dua kertas. Kertas yang kedua, kertas ujian membaca. So ayat ini adalah ayat bacaan. Dan juga dalam kertas satu, ini adalah ayat kefahaman. So, murid-murid kena memahamilah ayat ini dan juga tahu macam mana nak membaca ayat ini dengan betul. Cantik. Okey. Okay. Dah siap ke? Ada yang dah siap? Okey. Okey. Sofia dah siap. Sofia? Okey. Darin, dia macam khusyuk. Okey. Okey, cuba kita tengok. Cuba Aiman baca, Aiman. Baik. Saya nak cuba jawapan daripada Sufia dulu, cikgu. Okey, Sufia. Okey, boleh? Sufia. Yang pertama, yang pertama dan gurauan. Betul tak, Sufia? Sebut la'iban walahwa, permainan dan gurauan. Betul. Okey, yang kedua? Cuba Sufia sebut, baca. Jawapan yang kedua? Minuman daripada air panas yang menggelegak. Okey, Sufia baca perkataan bahasa Arab ni, kemudian Sufia terjemahkan dalam jawapan Sufia tu. Aha, jumpa tak? Jumpa tak? Buka balik. Buka okay. Balik buku tu. Okey, saya bantu dia Ustazah. Boleh, boleh. Syarabum min hamim. Apa maksudnya tadi? Minuman daripada air panas yang menggelegak. Okey, yang ketiga. Siapa yang nak cuba? Sofia. Okey, Sofia angkat tangan. Okey, silakan Sofia. Yang ketiga bermaksud azab yang pedih. Okey, azab yang pedih. Wa azabun alim bermaksud azab yang pedih. Betul ke Aiman? Saya rasa betul sebab azab ni dia azab lah kan. Apa macam sama je perkataan dia. Okey, jom kita lihat. Okey, apa ni murid-murid dalam Google Meet boleh angkat masih lagi angkat jawapan tersebut. Saya akan bukakan jawapan yang betul. Okey, 1 2 3. Betul lah tu. Okey, boleh tepukkan kepada keempat-empat murid kita pada hari ini. Okey, la'iban walahwan, permainan dan gurauan. Syarabun min hamim, minuman daripada air panas yang menggelegak, dan juga wa'azabun alim, azab yang pedih. So, Aiman boleh berikan ganjaran kepada mereka mengikut huruf-huruf tersebut. Okay. Baik, Ustazah. Sementara saya nak berikan markah kepada mereka. Apa kata kita berehat seketika, murid-murid, para penonton. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM.